Hewan tentunya dilengkapi kemampuan mekanisme pertahanan diri agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan dan tentunya bertahan dari serangan predator. Namun tidak jarang dalam beberapa kasus, terkadang hewan membutuhkan pertolongan manusia dikarenakan alasan tertentu. Memang, beberapa hewan liar cenderung melarikan diri atau melakukan serangan ketika melihat manusia. Namun ada juga loh beberapa hewan yang sengaja meminta pertolongan manusia karena tidak kuat menghadapi masalah yang dihadapinya. Telah berabad-abad lamanya manusia memiliki kedekatan khusus dengan hewan. Kedekatan tersebut bukan sekedar dalam hal memberi mereka makan atau tempat tinggal saja guys, tetapi juga kedekatan emosi atau perasaan sebagai sesama makhluk hidup. 10 hewan yang meminta bantuan dari manusia. Nomor 10. Ikan pari. Ikan pari merupakan salah satu ikan dengan kecerdasan tinggi di lautan. Beberapa waktu lalu sempat beredar video seekor ikan pari yang meminta bantuan kepada sekelompok penyelam, guys. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi di wilayah perairan Australia. Dalam video tersebut, terlihat seekor ikan pari tiba-tiba mendekati sekelompok penyelam. Lalu ikan tersebut mendadak membalik tubuhnya dan memperlihatkan kail yang tersangkut di bagian matanya, guys. Sang penyelam pun kemudian berusaha mencabut kail pancing itu dari tubuh si ikan pari. Dalam sekejap, kail pun berhasil dilepaskan dari tubuh ikan pari berukuran besar itu. Yeay! Nomor 9. Harimau. Peristiwa yang terhitung mengherankan ini terjadi di wilayah Siberia, tepatnya di sebuah desa terpencil bernama Solontsofi. Kejadian unik itu berawal dari seekor harimau dari Siberia yang tiba-tiba mengetuk pintu salah satu rumah warga. Harimau jenis Amur itu berbaring di teras rumah warga dan terlihat mengerang kesakitan, guys. Sang pemilik rumah pun meminta bantuan medis agar memeriksa si harimau betina itu. Setelah diperiksa, ternyata harimau tersebut menderita sakit gigi sehingga ia tidak bisa makan. Karena itu, sang harimau meminta pertolongan manusia yang ada di rumah tersebut. Nomor 8. Gajah. Gajah merupakan mamalia darat terbesar di dunia sekaligus hewan yang cerdas. Kisah kecerdasan seekor gajah ini juga pernah terjadi di Zimbabwe. Beberapa tahun lalu, seekor gajah yang berusia sekitar 30 tahunan mendatangi para petugas penginapan di Bumi Hill Safari, Zimbabwe. Ia mendatangi petugas dan seolah-olah melaporkan bahwa dirinya sedang terluka. Melihat ada yang aneh dengan gajah itu, petugas pun mencoba memeriksanya dan menemukan beberapa luka di tubuhnya, guys. Petugas penginapan pun segera mencari dokter hewan untuk mengobati sang gajah. Setelah menunggu beberapa lama, dokter hewan kemudian melakukan tindakan cepat dan memberikan obat pembasmi kuman agar sang gajah tidak terinfeksi. Dokter hewan itu juga menemukan 2 buah peluru bersarang di tubuh si gajah loh. Menurut dugaan, kemungkinan besar gajah tersebut mengalami luka karena terkena tembakan dari pemburu. Nomor 7. Kucing. Beberapa waktu lalu, seekor kucing liar di wilayah Quebec, Kanada, mengetuk pintu rumah seorang wanita. Mendengar suara ketukan pintu, sang pemilik rumah memeriksa ke arah luar pintu dan menemukan seekor kucing oranye berdiri di depannya. Kucing tersebut ternyata berada dalam kondisi sakit, guys. Melihat keadaan kucing malang itu, pemilik rumah lalu mengambil foto si kucing dan menghubungi organisasi penyelamatan anak kucing di wilayahnya. Ketika dibawa ke dokter hewan, kucing oranye itu terlihat tenang dan membiarkan sang dokter melakukan pemeriksaan. Kucing malang itu lalu diberi nama Aslan untuk menghormati tokoh singa jantan dari film Narnia. Kemungkinan besar Aslan ini adalah kucing rumahan yang tersesat, guys, karena hewan ini terlalu ramah sebagai kucing liar. Sayangnya Aslan sendiri tidak atau belum disteril, sehingga dokter beranggapan jika kucing tersebut memang sengaja ditinggalkan pemiliknya. Duh, kasihan ya. Nomor 6. Tupai. Kejadian unik dan langka ini awalnya sempat viral di Reddit, namun dibagikan ulang oleh seorang pengguna Twitter. Kejadian yang terekam dalam sebuah video tersebut menunjukkan seekor tupai liar yang sedang kehausan meminta minum kepada seorang pria yang kebetulan lewat di dekatnya. Tupai itu terlihat menangkupkan kedua tangannya loh, seperti memohon sesuatu.
Tangan si tupai juga menunjuk-nunjuk botol minuman yang dibawa oleh pria di depannya. Karena merasa iba, pria tersebut akhirnya membuka botol air mineralnya dan mengambil posisi jongkok agar si tupai bisa minum air di dalamnya. Tupai tersebut seolah mengerti, guys, dan langsung mendekatkan mulutnya ke ujung botol untuk meminum airnya. Dalam sekejap, air di botol itu pun langsung tandas oleh si tupai. Unik dan so sweet banget adegannya ya, guys. Nomor 5. Hiu Paus. Media sosial juga sempat dihebohkan oleh postingan menyentuh dan mengharukan nih. Video itu memperlihatkan seekor hiu paus yang tiba-tiba muncul dan menghampiri para pemancing. Ternyata hiu paus tersebut datang untuk meminta pertolongan karena tubuhnya terlilit oleh tali, guys. Melihat kejadian itu, para pemancing mengambil pengait agar hiu tersebut bisa mendekat ke arah kapal. Setelah mendekat, seorang pemancing yang lain mengambil pisau dan memotong tali yang melilit tubuh hiu tersebut. Setelah terbebas dari tali, hiu tersebut terlihat mengangkat bagian siripnya seakan mengucapkan salam perpisahan. Ia juga sempat mengangkat ekornya loh sebagai ucapan terima kasih. Diketahui peristiwa unik itu terjadi di perairan Sarawak, Malaysia. Nomor 4. Anjing Laut. Seekor anjing laut yang sedang menghindari terkaman paus pembunuh melompat ke salah satu kapal. Peristiwa yang terjadi di perairan Kanada itu berawal dari sebuah keluarga yang tengah mengamati sekumpulan paus orka atau paus pembunuh di lautan lepas. Lalu tiba-tiba saja muncul seekor anjing laut melompat naik ke atas kapal mereka dengan wajah ketakutan. Semua orang yang ada di atas kapal itu sebenarnya kaget dengan kedatangan si anjing laut. Namun mereka tetap membiarkan si anjing laut berada di atas kapal untuk bersembunyi. Paus yang mengincarnya juga terlihat berputar-putar menunggu anjing laut itu turun, guys. Nah, setelah si paus pergi dan kondisi dirasa aman, anjing laut itu pun kembali turun ke lautan. Nomor 3. Anjing. Peristiwa dramatis ini terjadi di Provinsi Dong Nai, Vietnam. Seekor induk anjing bernama Lu datang meminta bantuan kepada seorang manusia agar menolong salah satu anaknya yang terperangkap di sebuah lubang. Ternyata salah satu anak anjing terperangkap di dalam lubang yang dibanjiri air, guys. Untuk menyelamatkan buah hatinya, si induk anjing itu pun menghampiri seseorang bernama Bauli. Bauli kemudian segera membantunya. Ia menggunakan ember kecil untuk mengeluarkan si anak anjing. Induk anjing itu pun juga terlihat ikut membantu loh mengeluarkan anak anjingnya dari genangan tersebut. Nah, begitu mendengar teriakan si anak, induk anjing itu jadi terlihat semakin panik. Setelah berhasil dikeluarkan dari lubang, si anak anjing terlihat pingsan, guys. Namun induknya mencoba membangunkannya. Selang beberapa lama, syukurlah si anak anjing itu tersadar dan mereka kembali berkumpul bersama. Wah, lega ya. Nomor 2. Lumba-lumba. Berinteraksi dengan lumba-lumba merupakan momen yang paling banyak dinantikan oleh para penyelam. Nah, salah seorang penyelam bernama Carol Laos sedang menyelami perairan di wilayah Hawaii ketika seekor lumba-lumba tiba-tiba menghampirinya. Lumba-lumba tersebut seolah mengajak Carol berkomunikasi. Dan ternyata, lumba-lumba itu berusaha meminta pertolongan dari Carol karena tubuhnya terlilit tali yang cukup erat. Butuh bantuan gunting agar tali di tubuh lumba-lumba itu bisa terlepas, guys. Setelah berhasil terlepas, lumba-lumba itu pun kembali berenang bebas di lautan lepas. Terima kasih ya, manusia baik. Nomor 1. Ikan hiu. Ada sebuah kejadian tragis yang menimpa seekor ikan hiu di kawasan perairan Pulau Cayman. Diketahui bagian kepala ikan hiu tersebut tertancap sebilah pisau, guys. Ia pun mencoba meminta bantuan kepada sekelompok penyelam. Seorang penyelam bernama Ben Johnson merasa tidak tega melihatnya. Ben pun mencoba menarik pisau sepanjang 30 cm itu dari kepala si hiu. Ben juga menyatakan hiu jenis itu tidak agresif kepada manusia karena mereka hanya mengkonsumsi koral dan ikan yang ada di terumbu karang. Diketahui peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2017 silam. Memancing hiu di Pulau Cayman sebenarnya sudah dilarang loh sejak tahun 2015. Siapapun yang memancing hiu di wilayah tersebut akan didenda sebesar 6,6 miliar rupiah, guys. Nah, itulah video mengenai 10 momen hewan yang meminta bantuan kepada manusia. Kalau menurut kamu, momen hewan mana nih yang paling dramatis?
Yuk, diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.